wanita hari ini. Boleh tolong keluar tak? Hei, nak keluar benda ni kan bilik kita. Ya, awak jangan buat saya pening lagi, boleh tak? Sis, stop berlakon. Pergi balik sajalah KL tu. Abang takkan balik selagi sayang tak maafkan abang. Abang tahu sayang sekarang ini dah kuat. Dah tak ada masalah kalau abang tak ada. Tapi abang tak kuat. Abang tak boleh kalau sayang tak ada. You are such a sweet talker, kan, Haris? Ya, awak ingat saya tak kenal ke perangai awak, Haris? Awak takkan datang sini kalau tak ada hal penting. Memang. Memang abang datang ada urusan penting. Lagi penting daripada urusan-urusan yang lain. Abang datang nak bawa isteri abang balik. Stop acting! And get away from my life. Sayang, dengar. Abang mengaku, abang pernah tersilap menilai kejujuran sayang dan keikhlasan sayang. Tu memang salah abang. Tak boleh kata apa. Okey? Tapi sekarang ni abang dah tahu dia punya kebenaran. Dan abang ada dekat sini untuk fix balik benda ni semua. Kebenaran? Yes. Eh, semua tu dah tak penting dah, Haris. Yang penting sekarang ni awak tunaikan apa yang awak dah janji dekat saya dulu. Janji apa? Janji untuk lepaskan saya. Mana surat peguam yang awak nak bagi tu? Ceraikan saya, Haris. Oh, tu dia eh? Nampak. Skrip, lagu dan kemudian skrip tadi yang terakhir tu, itu dah menunjukkan sebenarnya betul ke dia dah mati rasa tu tadi tu? Okay. Tapi kalau kita cakap dalam konteks hubungan cinta tu kan, cinta mungkin definasinya bagi setiap individu tu ada berbeza-beza. Okay. Tetapi saya rasa kalau dalam konteks hubungan rumah tangga ni, saya yang rasalah yang tak ada pengalaman ni. Cinta tu penting dalam hubungan rumah tangga sebab dengan adanya cinta, dia akan dapat mengimarahkan lagi hubungan, membentuk keharmonian dan menjadikan hubungan rumah tangga tu adalah hubungan yang sentiasa kita rasa dapat menggembirakan diri kita. Saya yang ada pengalaman setuju. Oh, wow. Okey. Tapi bukan pengalaman kita nak kita kongsikan, nak dengarkan pendapat dan juga komen daripada dua orang tetamu kita di studio. Di sebelah saya bersama dengan Alis Dawati. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput. Alhamdulillah. Makin hari nampak makin muda. Baru-baru ni naik konvoi motor. Hari ni datang naik motor juga ke? Tak, macam mana nak ngangkat. Baik, bersama juga dengan kita dah Cik Ahmad Fazli Abdul Aziz, perunding motivasi kita. Jadi saya kira mungkin kita boleh mulakan dengan Cik Fazli lah. Cik Fazli, hikayat perkahwinan rumah tangga, kata Fiza tadi mengenai rasa cinta. Cinta yang hidup, yang mekar, tetapi bagaimana sebenarnya sampai boleh mati ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fahrin, Fiza dan juga Liz. Bila cerita tentang rumah tangga ni, saya nak cerita dalam segi tiga komponen. Okay. Komponen yang pertama dia ada adalah emosi. Komponen yang kedua adalah tanggungjawab. Komponen yang ketiga adalah hidup bertuhan dalam rumah tangga. Saya simpulkan tiga komponen. So, dua komponen yang saya nak bincang ni adalah tanggungjawab dan juga emosi. Okay. Tanggungjawab dan emosi ni, saya kata saya ibaratkan macam mie segera. Tanggungjawab tu adalah mie. Emosi itu adalah perisa dia, perencah dia. Okey. Soalan saya, boleh tak tanggungjawab saja ada rumah tangga tak ada perasaan? Tak boleh. Dia boleh berjalan. Boleh eh? Dia boleh bertahan. Oh, kita boleh letak perisa lain. Tak, kadang-kadang kadang-kadang dia tak ada perisa pun dia masih contohlah kalau mie segera, makan mie saja tak makan tak ada perencah, boleh makan tak? Boleh makan. Kosonglah, kosong. Kosong tapi kenyang tak? Kenyang lah. Tak ada rasa lah kan. Okay. Sama juga dengan emosi. Boleh tak kita makan perencah saja? Boleh? Latah? Boleh. Kenyang tak? Tak kenyang lah. So, nak ceritanya bahawa dalam rumah tangga dia perlukan kedua-duanya. Tanggungjawab dan juga emosi. Hari ini rumah tangga boleh bertahan dengan tanggungjawab. Tapi nak mengekalkan, menyeronokkan dalam rumah tangga, dia kena ada emosi. Apa dia? Cinta, kasih dan sayang. So, apakah yang menyebabkan emosi ni semakin lama semakin tawar? Sedangkan di awal perkahwinan tu kan, dia punya kemuncak lain macam kan. Kalau pergi supermarket, jalan sebelah-sebelah ni. Kan? Dah lama kahwin, cari isteri tak jumpa. Telefon, kau kat mana? Bukan kat belakang kita ni. Masuk dalam supermarket, tak jumpa kan. Nak cerita je dah berbeza. So, soalan dia kenapa? Dan kenapa ada orang capai tahap tawar hati? Saya pecahkan dia macam ni. Dia bermula, dalam rumah tangga ni, dia bermula dengan terasa hati. Terasa hati. Contoh, pasangan buat sesuatu yang kita tak suka ataupun kita yang tak seronok. Kita rasa tak best. Kita pun simpan. Tapi terasa tak? Terasa. Kan? Dan bila pasangan buat berulang-ulang kali, kita akan makan hati.
dalam sikit. Makan hati kan, dia buat makan hati. Nak cakap tak boleh. Lama-lama dia buat kita makan hati, lama-lama jadi sakit hati. Kan? Sakit hati kan, dia buat jadi sakit hati, rasa geram, nak marah kan, kita pun merajuk. Sakit hati. Sakit hati yang berulang-ulang kali akhirnya menyebabkan tawar hati. Okay. Tak ada rasa cinta, rasa tawar. Kalau tanya saya yang mana kemuncak, tawar hati ni kemuncak. Okay. Tawar membawa kepada mati rasa. Okey. Itu apa yang telah pun Cik Fazli kongsikan tentang pentingnya ada tiga komponen ini dalam konteks hubungan rumah tangga. Yeah. Tapi untuk Lisa saya nak reverse balik, Okey. Kita cakap tadi rumah tangga kita cakap tadi tentang cinta ni subjektif. Dia maksudnya pemahaman, definisi kita semua berbeza-beza. Tapi dalam konteks hubungan rumah tangga ni, cinta tu mungkin ada fasa-fasa yang berbeza juga daripada kita berdua, mungkin bertiga, berempat dan kemudian mungkin anak dalam mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Tapi bagi Liz sendiri, bagaimana Liz melihat fasa cinta tu dalam konteks hubungan rumah tangga Liz? Untuk saya, sebab saya dengan abang, mungkin kita ada beberapa discussion sebelum kahwin. Okey. Bila ada discussion sebelum kahwin, jadi bila ada apa-apa krisis ke menyebabkan apa-apa, kita dapat settle. Bila dapat settle, benda tu akan jadi tenang. Alhamdulillah. Biar ada tenang, baru kita, maknanya dia tak tipulah kalau tak ada tergugat. Confirm ada tergugat. Saya dah 17 tahun dalam perkahwinan. Alhamdulillah 17 tahun ya. Tetapi bila kita sulamkan dengan iman, dengan takwa kita, kita minta dengan Allah. Allah yang susun hati kita. Hati kita ni pun kita punya. Allah pinjamkan. Sabar Allah pinjamkan. Semua pinjaman. Jadi kita minta, Allah akan leraikan dalam hati tu. Okey, tak apa. Kita minta. Jadi apa yang pasangan kita buat tu, kita dapat macam dah lupa. Dia bukannya buat-buat, tak. Kita tak boleh buat-buat. Tak boleh buat-buat pura-pura. Kalau pura-pura tu kita akan nampak fake dalam hubungan tu. Sampai bila nak bawa fake tu? Jadi macam saya percaya apa saja yang berlaku, kita mesti ada rujukan sendiri. Rujukan tu terpulang sama ada pada orang ketiga ke, kita nak bentar atas jadah ke, atas kepercayaan sendiri. Okay. Dan bila kita melihat pasangan kita, kalau kita melihat sisi buruk, memang mati rasa. Kita tengok kebaikan dan kelebihan dia. So benda tu nikmat tak? Nikmatlah. Oh, syukur alhamdulillah. Mungkin kalau aku kahwin orang lain, aku tak dapat macam dia. Kalau kita kontras macam tu, insya-Allah benda tu terjaga. Itu bagi saya lah. Alhamdulillah. Saya rasa jarang-jarang ya nak bukan senang untuk mempunyai positivity ataupun melihat konteks kehidupan tu dengan lebih positif. Macam Liz memang nampak positif. Watak dia. Watak dia. Bersangka baik perlu, dulu. Perlu ada, sebab saya percaya kita setiap manusia nak berubah di akhirnya jadi baik. Betul. Nak tak orang berubah di akhirnya aku nak mati yang kena jahat. Ada tak? Impian setiap manusia tak ada, tak kan? Ada. Jadi kita kena percaya benda tu. Boleh saya selit? Boleh. Selit. Tadi semua orang nak berubah jadi baik. Betul tak Cik Fazli? Okay. Tetapi bila cakap tentang tawar hati, mati rasa cinta ni, satu lagi yang mungkin kita boleh bincangkan tentang bertahan. Kadang-kadang kita terpaksa bertahan walaupun mungkin dah tawar hati ataupun dah hilang rasa cinta tu. Sebab tu saya sebut tadi tiga komponen kan. Rumah tangga boleh bertahan walaupun tanpa rasa cinta, kerana apa? Selagi tanggungjawab tu masih berjalan. Okey. Maknanya kefungsian tu masih ada. Suami masih tunai nafkah, isteri masih uruskan rumah tangga. Contoh, dia masih berjalan. Walaupun tak ada rasa cinta, maka rumah tangga tu boleh bertahan. Dan bertahan banyak sebablah. Sebab anak, mungkin sebab kerjaya, mungkin sebab malu, malah nak orang tahu social status mungkin. Bila berlaku macam ingat duit tadi. Bila berlaku macam tu kan, ada kemungkinan tak cinta itu berputik kembali? Lepas itu. Okey. Mungkinlah perubahan. Betul. Kan? Tahan tadi kan? Dia minta, abang dah sedar kecapan abang nak pulihkan. Okay. Kemudian, tiba-tiba bercinta macam zaman dulu-dulu balik. Boleh tak? Bunga. Kita. Saya rasa dah tiga host tadi. Betul. Tapi soalan yang menarik ni. Betul. Ini ramai kat luar. Rasa macam dah mati terus. Tak. Bila kita bagi peluang, kadang-kadang sebab kan masih saya beritahu, benda itu sebenarnya Allah pinjam. Boleh dipupuk tak? Dia sifatnya dia macam ni. Bertahan ni, kita kena tengok apa punca isu dia. Kena tengok detail apa isu dia. Sebab kita kena tengok pertama, apa punca yang menyebabkan tawar hati. Tawar hati ada tahap. Saya pecahkan juga tahap tawar hati ni. Ada tawar hati yang sifatnya antara dia dengan pasangan saja. Sebab dia macam ni, kita ni ada tangki emosi. Kan? Bila kita kahwin dengan pasangan kita, kenapa kita pilih dia? Sebab dialah orang yang paling kita percaya boleh membahagiakan kita. Dia adalah orang yang paling memenuhi tangki emosi kita. Okey. So bila berlaku tawar hati rumah tangga ni, makna tangki emosi itu dah kosong. Okey.
Kalau tidak ada orang lain isi dan kita rasa tawar hati, maka dia boleh diperbaiki. Jangan ada orang ketiga. Kalau tangki itu dah diisi oleh orang lain, maka sebab ini saya kata kemuncak ni tawar hati. Jadi bila tangki emosi itu dah penuh oleh orang lain, kita sebagai suami, kalau contoh kita suami atau kita isteri, kita nak penuhkan tangki tersebut, tangki itu dah penuh. Yang itu yang menyebabkan kadang-kadang bila tawar hati kemuncak, oh saya macam drama tadi lah. Suami itu dah cuba buat baik, tapi dia kata tak, saya nak cerai. Kerana tangki emosi itu sudah dipenuhi. Berbalik pada soalan tadi, maknanya kalau tangki itu masih kosong, cuma dia tawar hati dengan kita, banyak cara yang boleh kita buat. Banyak cara yang boleh kita perbaiki. Sebab itu dalam Quran, Allah sebut dalam satu ayat tu tentang tiga komponen. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah ni tenang. Maknanya tenang dulu. Yang kedua ni mawaddah. Mawaddah ni, apa dia? Mawaddah ni adalah apa sahaja perkara yang kita buat, boleh jadi perkara, boleh jadi benda yang merangsang emosi cinta. Itu sebenarnya. Contoh, Fahrin, kalau balik rumah suka isteri buat apa? Lain macam soalan. Dia tak ada lama ni kan. Kawan berbual tak ada. Betul. Maknanya saya suka dia dengar dia berbual walaupun kadang macam ayalah. So itu mawaddah. Maknanya berbual tu menyebabkan rasa seronok dan cinta. So kadang-kadang kenapa pasangan tawar hati? Kita tengok balik waktu awal bercinta dulu macam mana kita buat. Macam-macam kita buat untuk nak supaya dia rasa seronok dengan kita, supaya kita cintakan kita kan. You suka makan apa? I suka tom yum. I pun suka tom yum. Padahal tom yum memang langsung tak suka pun. Dia nak sama kan, dia nak cerita kan. Okay. Jadi maknanya selepas kahwin kadang-kadang, isunya tentang apa? Kita take for granted, kita tidak buat lagi perkara yang kita buat sewaktu di awal-awal dulu. Mawaddah tadi tu yang merangsang rasa cinta apa semua tu kita tak buat. Masa bercinta dulu telefon. Yang paling bahaya, yang paling susah tak tahu apa? Awak letaklah dulu. Tak awak letak dulu. Setengah jam tak habis lagi. Cik Fazli pengalaman sendiri. Yang terakhir sekali, warahmah tu. Okay. Rahmah ni adalah rasa cinta yang bukan disebabkan oleh rangsangan. Dia adalah datang semula jadi. Contoh, kalau kita suka pasangan kita kerana dia adalah orang yang caring. Kita. Tapi waktu dia sakit, dia tak dapat care pasal kita, masih tak kita rasa sayang pada dia. So itu adalah rahmah. Rahmah ni yang Allah campakkan rasa, walaupun dia dah tak seperti dulu, walaupun dia dah berubah, dia dah sakit terbaring, itu adalah rahmah. Maknanya kita masih lagi sayang dia, masih lagi kasih, masih cinta pada dia, tanpa sebarang sebab. Mawaddah tu dia ada rangsangan, maknanya kena buat benda tu baru akan rasa. Maksudnya itu yang kadang-kadang kita cakap, siapa yang ada bersama dengan kita di saat susah kita, jatuh kita, itulah yang sebenarnya cinta kita. Rahmatlah. Okay. Sambungkan, Cik. Baik. Awak biasa yang letak dulu ke awak suruh letak dulu? Cik dah lama tak ada macam tu. Okey, baik. Kita tengok dulu pendapat orang ramai di luar sana. Saya tak sure sangat sebab saya so far saya dah kahwin 8 tahun, tak ada masalah, mati rasa tu lah. Dia try hari-hari. Pupuk lah kan? Tapi apa yang saya rasa macam saya concern pasal penggunaan gadget pun ada antara sebab bukannya kita tak dapat spend time sama-sama, tapi kadang-kadang after office hour pun kita still kena deal dengan office work kan. So benda tu kadang-kadang buat masa yang kita sepatutnya spend kat rumah tu kita kena negotiate untuk kerja juga. Semasa sibuk duk melayan telefon. Jadi berinteraksi suami isteri tu kurang. Jadi lama kelamaan cinta ni kalau tak disemai, tak disiram, tak dibaja, maka perasaan cinta tu akan sikit-sikit akan hilang. Untuk memupuk kasih sayang dan perasaan cinta tu sentiasa romantik. Kemana pun kita mesti sentiasa romantik. Jangan malu. Jangan orang nak kata apa kan, nampak mengada-ngada itu peduli kawan. Jadi yang penting kita suami isteri. Mungkin masing-masing lama dah memendam perasaan yang tidak diluahkan. Sebab tu di dalam perkahwinan komunikasi sangat penting. Bagi saya lah, apa yang tak puas hati, apa yang terbuku di dalam hati, jangan simpan. Saya dah kahwin 35 tahun. Kita pun dah tua kan. Kalau nak katakan tidak ada cabaran di dalam perkahwinan tu, saya rasa tak mungkin lah. Cumanya yang paling kena ada dalam diri adalah rasa ikhlas menyayangi pasangan masing-masing. Okey, dan mungkin saya juga boleh mentik sedikit daripada komen Alia Mansara ni, kata rasa cinta kasih dan sayang datang dari Allah. Kalaulah rasa cinta tu dah tak ada satu hari nanti, ia mungkin datang dari kesilapan diri kita. Usahlah untuk membaiki cinta yang mati rasa tu, anda dah tak boleh
berpisahlah dengan cara baik demi emosi anak-anak. Tetapi saya kira pendekatan yang paling utama ialah kita cuba hidupkan balik. Okey, Liz, sebenarnya bila dengar Cik Fazli kata tadi tentang mawadah tadi, kita buatlah benda-benda yang selalu kita buat dulu dan sebagainya. Tapi macam kita dah kata tadi, fasa hidup kita berbeza-beza. 17 tahun, masa bercinta, pegang tangan, kemudian dah lepas ada anak dah lain pula, dah semakin berusia lain pula caranya kan. Jadi macam mana kita nak terus menghidupkan dan mengelakkan daripada rasa mati itu? Pasal kadang kita akan selesa mempertikaikan, dia dah tak buat lagi macam dulu, tak buat lagi. Sedangkan fasa hidup tu dah berbeza sebenarnya. Semua orang mempunyai cara berbeza, kan? Masa bercinta, masa berkawan, dalam rumah tangga. Tapi apa yang saya terapkan dari dulu lagi, saya percaya, walaupun saya pernah berdebat dengan seseorang, okay, pihak lelaki lah, kan? Saya okey, saya suka je nak bertekak. Dia suka dengar perempuan bebel, perempuan bising. Saya kata, saya tak fikir lelaki suka semua tu. Kalau saya. Okey, okey. So saya try avoid semua perkara tu di rumah. Saya mencari apa dululah saya. Saya cakap orang lain cakap tu saya. Saya cari lelaki tak suka apa eh? Saya try tak buat benda tu. Saya try tak buat benda tu. Lelaki tak suka perempuan cek handphone, saya tak cek. Lelaki tak suka kita bebel, saya kurangkan bebel. Okay. Lelaki tak suka saya tinggi suara, saya try limit. So saya tak ada isu tinggi suara kat rumah, tak ada. Abang tahu. So saya try 17 tahun memang tidak ada sesi tengking-menengking, tak ada. Aku kau tak ada. Semua dalam fasa respect. Jadi benda tu terjaga, dan saya bila ada isu yang paling hangatlah sekalipun kan, bila saya kata macam inilah, kalau rasa dah tak boleh, why not abang cari jalan, saya cari jalan. Lepas tu kita dulu tenang. Lepas tu itu kemuncak tu. Lepas tu baru cari solution, dia hilang sekejap. So baru tak, kita kena perbaiki. Komunikasi. Komunikasi. So cara komunikasi ni tak boleh dalam keadaan panas. Lepas tu saya kata saya selalu guna perkara adalah SMS. Sebab saya dengar abang saya ni pun kadang-kadang panas tinggal juga. Abang pun panas tinggal. So tak boleh. Kita SMS, kita perempuan SMS kalangan. Okeylah. Terimalah. Kan? Jadi bila benda macam tu, dan satu mungkinlah sebab kita kena percaya pasangan kita. Walaupun ada isu-isu tak percaya, kan? Kadang kita kena buang. Sebab kalau tak buang, benda tu akan merosakkan hubungan lagi. Okey. Saya rasa dia sebenarnya bergantung juga kepada apa yang kita inginkan dalam konteks hubungan rumah tangga tu. Macam apa yang drama kita saksikan tadi, ataupun kantung tadi, kantung emosi tu, sebab kita nak memperbaikinya dengan menampal kekurangan, atau kadang-kadang ada yang bocor di kanan kiri, kita nak tampal, ataupun kita nak tukar dengan yang baru, tangkit emosi tu. Itu pilihan kita, betul tak? Ya. Betul tak? Betul. Ya, analogi. Dia macam kita kan dah tahu mendirikan masjid. Masjid mana yang tak bocor? Masjid mana yang kena tak rosak? Yang tak ada repair lah. So, benda macam tu. Okay. Kalau macam saya, saya punya konteks macam begitu. Betul-betul. Tapi Cik Fazli, kita bercakap dalam konteks ni. Ada dalam pasangan penonton yang rasa mereka dah berusaha. Mereka dah mencuba dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada yang masih lagi dalam konteks hubungan rumah tangga ni macam patung cendana lah maksudnya. Emosi tu dia tak ada jadi analogi mi segera tu. Dia hanya ada mi saja. Mungkin perencahnya dah tak ada. Apa antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan hilang ataupun tawar yang rasa cinta dalam hubungan rumah tangga ni? Dia, saya ingat kalau kita ambil balik tajuk kita ni, mati. Rasa cinta. Rasa cinta kan, mati. Bila mati maknanya kena bunuh. Apa yang menyebabkan dia terbunuh adalah perkara yang menyakitkan. Sakitnya di situ. So, perkara yang menyakitkan dia lakukan banyak kali, akhirnya menyebabkan dia terbunuhlah. Kan? So, kalau kita tikam, kalau orang kalau tikam sekali mungkin boleh selamat lagi. Tapi kalau tikam berkali-kali, maka itulah dia. So sebenarnya dalam rumah tangga yang menyebabkan orang mati rasa ni, salah satu adalah perkara-perkara yang menyakitkan yang berlaku berulang-ulang kali. So boleh jadi macam-macam. Dan sakit tu dia bergantung kepada degree dia, tahap dia. Ada orang sampai tahap trauma. Kan? Contoh dicurang pasangan waktu baru nak bersalin dekat hospital, kan? Bersalin seorang-seorang, kemudian kantoi suami tidur dengan orang lain contoh. Malam tu. So itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dia. Walaupun mungkin suami dah minta maaf dan taubat. Taubat tu insya-Allah Allah ampunkanlah kalau dia taubat sungguh-sungguh. Cuma isu dia masih lagi tentang trauma yang dialami dia yang sebenarnya yang terus menyakitkan dia. Scar, walaupun benda parut. Tu dah parut tu. Apatah lagi kalau dia selalu mengungkit. Saya kadang-kadang saya pesan kepada para suami, kadang-kadang bila contoh kita buat salah, isteri mengungkit. Dari sudut suami, saya kata kena sedar bahawa itulah perkara yang paling menyakitkan isteri. Sebab itu dia sentiasa sebut. Kan? Walaupun suami kata, aku dah berubah tapi dia masih lagi sebut.
Kenapa? Kerana itulah perkara yang menyebabkan dia masih lagi tak pulih, masih lagi sakit, masih lagi terkenang, masih lagi sangat-sangat terasa yang menyebabkan tawar hati. Nah, cuma saya pesan juga kepada isteri, jangan setaru mengungkit. Sebab ibarat luka tadi, you toreh berkali-kali di tempat yang sama. Setiap kali you ungkit, you toreh. Setiap kali ungkit, toreh. So itulah luka tu tak akan sempat sembuh. Jadi apa perlu dibuat? Yang ini kalau sebagai isteri ataupun sebagai suami yang anda mengalami trauma dalam rumah tangga disebabkan oleh kesalahan pasangan, maka dapatkan bantuan luar. Dapatkan bantuan pakar, carilah kaunselor, carilah sekretari, carilah ni. Untuk fokus kepada perubahan kesakitan itu tadi, ubat luka yang itu. Sebab kadang-kadang ada orang masih hidup dalam kesakitan lampau. Bila dia hidup dalam kesakitan lampau, sedangkan pasangan dia mungkin dah berubah. Bila dia hidup dalam kesakitan lama ni, pasangan dia dah berubah. Pasangan dia pula akan fed up. Sebab apa? Aku dah berubah tapi dia masih lagi mungkin. Yeah. Menyebabkan akhirnya mereka akan masing-masing makin lama makin jauh, makin jauh. Sebab tu tawar hati ni boleh jadi banyak punca, curang, boleh jadi macam-macam lah. Penderaan, boleh jadi apa, pengabaian. Kadang-kadang orang ingat dera ni adalah fizikal saja, tetapi antara yang paling kesan besar ni adalah penderaan emosi. Yeah, pengabaian yeah, tu sendiri. Abai, silent treatment dalam rumah tangga. Saya jumpa kes bukan sekejap-sekejap, sampai berbulan, bertahun pun ada tak cakap. Itu tak cakap lagi antara dari segi sentuhan apa ni, dari hubungan seksual, hubungan intim. 10 tahun tak bersama. Duduk dalam satu tapi rumah. Tapi masih lagi bergelar suami isteri. Masih lagi bergelar suami isteri, tapi kebimbangan house sebab mate. Itu tadilah. Housemate. Sebab dia takut social status, takut tentang anak-anak. Tapi itu betul lah, interpretasi atau definisi mati rasa yang betul lah. Kekal tapi sebenarnya rasa tu dah tak ada. Okay. Ataupun kadang-kadang mungkin bila dah tak mati rasa ni, ada orang macam Lisa yang tadi, boleh tak diperbaiki. Tapi salah ke kalau salah seseorang daripada pasangan ni merasakan macam rasa ni dah tak ada, dah mati, dah tak mungkin boleh. Dia bukan sebab ada orang ketiga atau sebagainya, tapi disebabkan oleh mungkin penderaan emosi, tanggungjawab yang tak dijalankan. Ataupun membuatkan individu merasakan bahawa aku dalam perkahwinan ni, tapi sebenarnya kehidupan aku ni macam sama macam aku sebelum kahwin dulu. Malahan yang sekarang ni lebih berganda-ganda. Ya. Itu juga mungkin menyebabkan mati rasa. Dibolehkan ke kalau macam kita merasakan kalau teruskan perkahwinan ni rasanya takut nanti lebih bertambah teruk, lebih berdosa kan, kita takut kita membelakangkan pasangan dan sebagainya. Saya pula menambah, tapi tak ada pula keberkatan rumah tangga tu pula. Macam mana tu? Macam mana kita nak buat tu kalau macam tu? Dia sebab tu perlu kepada pertolongan secara khusus lah. Maknanya sebab saya sebagai kaunselor contoh kan, sebab memang selalu orang tanya kan, patut kasih bercerai. Saya kata saya tak boleh jawab soalan tu. Sebab you lebih tahu. Dan kadang-kadang macam Melis sebut tadi adalah kadang-kadang dia fokus pada satu rasa tu. Sedangkan kebaikan pasangan ni banyak. Macam Liz kongsikan tadi. Kebaikan pasangan ni banyak. Sebab tu saya akan siasat satu-satu, saya akan tanya soalan. Suami dia dari segi nafkah macam mana? Dari segi tanggungjawab macam mana? Dari segi dengan hubungan anak-anak macam mana? Hubungan anak-anak baik apa semua kan? So sekarang ni sanggup tak you korbankan rumah tangga ini hanya kerana satu kesalahan tu tadi? Yang sebenarnya orang di luar berapa ramai orang yang mengidamkan suami yang sama, contohlah sekali suami. Faham. Macam dia cakap tadi lah, perbaiki masjid tu kan. Betul. Sebab yalah, saya suka istilah rumah. You beli rumah, rumah baru pun ada defect. Betul. Kan rumah lama kan. So kalau rumah you dah beli, you dah bayar bulan-bulan, tiba-tiba rumah tu bocor. So adakah bila rumah tu bocor kita sibuk cari rumah lain? Atau kita baiki rumah tu, kita justru sibuk nak jual kan? Baikilah. Baiki kan? Claim so, warranty tu. Boleh dah duit. Awak kan boleh dah duit. Boleh extend. So okay. Pada saya itulah dia. Maknanya sekarang apa saja keadaan. Dia saya suka sebut macam ni. Setiap rumah tangga ni tak sama. Walaupun contoh isu curang berlaku kepada ni. Kalau saya sebut isu curang lah, berlaku kepada rumah tangga A dengan rumah tangga B. Isunya sama, tapi konflik, walaupun konflik itu sama, tetapi sebenarnya dia tetap tak sama dari segi solusi, tetap tak sama dari segi memahami tahap mana teruknya sesuatu isu itu. Perjalanannya berbeza. Sebab itu kita tak boleh banding. Sebab contoh pasangan kita curang dengan ahli keluarga kita curang atau curang lain kan, keluarga dia kan, dia tetap tak sama. Sebab itu bila kita nak baiki, kita kena fokus siapa pasangan kita. Apa kesukaan dia, apa yang tak suka, bagaimana perangai dia, sifat dia, apa semua. Kita fokus pada yang itu dan kita baiki berdasarkan antara kita dengan dia. Okey, Liz, di penghujung pembincangan kita ni, tipulah 17 tahun kan, tak pernah terasa kat bucu-bucu tu macam nak mati ke apa, betul kan? Setiap yang cakap tadi tu. Kemuncak saya dengan abang pernah di pertengahan lah, antara 17 di pertengahan kan, itu ujian besar. Jadi kita, bagi saya, setiap 5 tahun akan ada ujian. Okay. 5 tahun ujian. So nak melepasi setiap ujian tu. Dan dalam setiap 5 tahun tu pasti ada yang kemuncak. Okay. Bila kita dah lepas
ujian kemuncak tu, insyaAllah saya rasa kita masing-masing dah tahu dah. Dah tahu sangat dah Fauzi ni macam mana. Fauzi pun dah tahu sangat Isyawati macam mana. So takkan benda kecil nak jadikan isu. Kan? So why not macam saya dengan abang percaya bahawa bila kita sama-sama berjalan menuju ke sesuatu yang lebih baik lah, kan? Kehidupan lebih baik. Kenapa kita nak berumitkan keadaan? Masya-Allah. Dia kena ada point. Kita nak kekal sampai bila? Jadi saya kata kalau boleh kita kekal sampai tutup mata. So kita kena ada point tu. Kekal sampai ada cucu dah tak ada dah tak boleh pakai dah ayat tu. Sebab ramai sampai ramai ya. Umur 20 tahun, 30 tahun perkahwinan cerai. Sedihnya kenapa doa kita lah sebenarnya kena perbaiki lah. Kita perbaiki. Kalau boleh sampai tutup mata. Insya-Allah. So sekarang bang okey. Benda tu yang kita discuss, bila dah discuss, so kita tahu hala tuju. Kalau kita kalau tak nanti akan ada orang yang mengganggu, akan ada. Abang sampai sekarang ada orang ganggu. Saya dah anak empat pun ada orang ganggu juga. Jadi kita jangan bagi peluang. Okey. Kalau kita bagi, kita start, hai. Kita sibuk nak tengok walau tak payahlah. Kita pedulikan. Cik Fazli ni pun ada orang yang try ni. Okey. Apa yang Liz katakan tu tadi, saya kira banyak okay. manfaat yang boleh kita ambil juga jadikan sebersikit dalam kehidupan kita. Cuma Cik Fazli, graf kehidupan kita ni, hubungan berumah tangga ni berbeza-beza. Seringkasnya, apa solusi yang mungkin boleh kita berikan kepada penonton kita yang mengalami masalah yang sama ketika ini? Okay, pertama memang doa lah. Minta doa dengan Allah. Sebab supaya doa kita kekal sampai ke jannah lah, dan doa supaya Allah kekalkan rasa kita kepada pasangan kita, rasa pasangan kita kepada kita, itu penting. Sebab rasa ni hati kita milik Allah, biar Allah yang bugarkan. Itu satu dari sudut doa lah. Yang kedua, saya nak ajar satu teknik namanya mindfulness ataupun ketara sedar. Mungkin teknik boleh buat kan, bila tidur malam ni, tidur Farid, kalau suami tu tengah tidur tu kan, kamera fokus Farid, ataupun isteri tengah tidur tu, tengok muka dia. Tengok muka dia, perhatikan, sebutlah pada dia kan. Contoh kalau istrilah, inilah isteriku. Yang aku kahwin dengan dia, aku ambil dia daripada keluarga dia untuk aku jaga dan didik. Dan sekarang ni dia adalah dia, dan sebelum ni, dan dia adalah orang yang terbaik untuk aku sebab tu aku pilih dia. Maka ya Allah, bantu aku untuk terus mencintai dia. Benda ni kena buat. Sebab cinta ni kena sebut dalam hati ke di bibir apatah lagi. Okey, yang kedua. Yang ketiga adalah konflik-konflik ni selesaikan sewaktu cinta kita masih memuncak. Jangan biarkan bila kita dah hilang rasa baru kita nak selesaikan konflik. Okay. Sebab tu saya selalu guna istilah connect before correct. Kadang-kadang kita nak tegur pasangan. Ini benda simple je, nak tegur pasangan kan. Tapi time gaduh tu lah baru nak tegur. You tu lah masak kicap tak cukup. Patut time sayang tu tegur. Betul. SMS pun boleh. SMS. Liz kata SMS. Saya suka cadangkan voice note. WhatsApp ni satu. Voice note kadang-kadang bukan apa, sebab voice note dia ada intonasi. Jadi kan bila kita contohlah kalau salah seorang kita meninggal kan, kita boleh dengar balik. Betul. Dia lebih lebih rasa tu lebih dalam lah. Saya buat lain je. Saya buat video recording tu. I sayang you. Sila total. Terima kasih kita ucapkan. Sekali lagi pada Cik Fazli dan juga Liz Dawati bersama kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada setiap rumah tangga dan perkahwinan di luar sana. Dan selepas ini kita mungkin isikan dengan yang manis-manis. Saya nak bawa Fiza ke Swiss. Wow. Tapi saya belum move on lagi dari topik kita hari ini. Sebab saya rasa sebenarnya banyak manfaat yang dapat diperoleh dari topik hari ini. Yang ini sebenarnya banyak juga sebenarnya berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang kita tak sedar cinta tu dah rasa, cinta tu mungkin ada atau tak ada ataupun dah mati rasanya. Okey, mungkin kita boleh makan part yang kedua. Tapi awak nak bawa saya pergi Swiss kan? Banyak awak bawa saya ke overseas ini. Ke mana Swiss tu? Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika.